mau makan ikan, tempatnya bagus. Wah, perjalanan kurang lebih 40 menit dari Tashkent. Kita lihat yang lain ya. Sturgeon. Nah, ikan sturgeon itu yang telurnya diambil untuk jadi kaviar. Sturgeonnya yang mau dimakan. Kita mau makan ikan sultan. Manggal dam ya. Kon balak, Pak. Kon balak ya. Ya. Oke. Okay. Ya tadi Pak, seperti Bapak sebutkan tadi, konnya disuruh balik. Orang Indonesia harus bawa sambal, kecap, dan nasi. Ikan sultan. Habis. Kenyang. Gimana rasanya ikan? Sangat direkomendasikan bagi yang ingin makan ikan di Tashkent. Rasanya top, enak banget. Teksturnya pas, bumbunya juga pas. Cuma bagi orang Indonesia memang harus makan pakai nasi. Jadi pas waktu kesini kita bawa nasi. Nasi sama sambal. Tapi pas waktu kita makan nggak pakai sambal pun sudah udah oke. Jadi kalau ada waktu untuk berkunjung ke Tashkent, datanglah langsung. 1 jam dari Tashkent. Tempatnya apa namanya, saya lupa tadi. Khan Balik. Kenyang bro, kita sekarang jalan pulang dulu. Tapi sebelum pulang kita lihat ada apa namanya, peliharaan tempatnya juga. Kebun binatang. Kebun mini zoo. Yes. Oke. Okay. Kita lagi jalan ke arah mini zoo-nya. Entrance-nya. Sini ada burung untanya. Tiba-tiba dia masuk gimana? Hut. Ini ada kambing sama rusa. Tang pisan. Lumayan lengkap koleksinya. Ini kandang merpati putih. Ini ada pisang juga. Cantik bulunya. Kandang merak putih. Merak hijau. Ya, kayaknya di depan ada kuda. Kita lihat coba kudanya kayak gimana.
Udangnya gede cuy. Gede banget. Sebagai bahan perbandingan, misal dengan kuda. Gitu jalan-jalannya. Nanti kalau kita jalan-jalan lagi ya kita coba vlog lagi ya. Oke, bye.